This is the studio at UPH Architecture, where students are preparing for their final day. UPH Architecture is the architecture department of School of Design at Universitas Pelita Harapan. It has about 30 teaching staff, comprising of academias and practitioners alike. Their expertise is wide-ranging, from history, theory, urban design, and building technology. Together, they teach over 240 students with one teacher for every 8 students. The school holds regular public lectures as well as national student competitions. UPH Architecture also hosts regular exhibitions with various local partners every 3 years. At UPH, you can find up-to-date technologies such as 3D printers, CNC machines, photo studio, and laser cutter, as well as workshops to work on wood, steels, and other materials. These are very good, but the most important question is, what can we do at a place like UPH Architecture? So we round up some students to find out what they think about their school. Kalian efisiensi penggunaan listrik di Sleepy, jadi lebih ke sustainable design dan green design. Dan kebetulan hotelnya kurang lebih 16 lantai. Instalasi modular menggunakan software PIM. Sebenarnya project ini tuh project asli bang nantinya untuk dibikin satu banding satunya di pameran Triennale. Membuat library yang menyesuaikan dengan lingkungannya dan lokasinya itu dikasihnya di kota tua. Instalasi yang tingginya 2 meter kali 2 meter kali 2 meter isinya melambangkan waktu. Site aslinya di kota tua, abis itu kita bikin model site-nya, terus kita juga analisa site baru masuk ke designing juga cara sih dari presentasi. Kita waktu itu bikin collage sama model di market site yang udah dibuat sebelumnya. Nah, baru habis itu kita kembangin lagi pakai BIM-nya, bikin model 3D-nya. Selain kita belajar si software-nya itu, kita juga sambil cari tahu joining-nya kayak gimana, gitu, sambungannya. Buat marketnya kita biasa pakai LaserCAD. Cuma yang ini karena bentuknya organik dan rumit, jadi pada akhirnya kita pakai 3D printing. Research dulu, strategi-strategi apa aja yang bisa digunakan untuk menghemat penggunaan listrik. Bikin sketch dulu dari mau gimana sih nempatin programmingnya, kemudian baru bikin 3D model, kemudian 3D modelnya itu disimulasi di software untuk menganalisa lingkungannya sendiri. Bagian paling susahnya tuh dimana kita harus ngerjain apa yang kita desain sendiri, harus ngerjain turun sendiri ke lapangan sendiri. Paksa untuk melakukan sesuatu hal yang kita nggak biasa lakukan ya untuk menyelesaikan tugas itu gitu. Kayak misalnya waktu awal-awal baru masuk ya, ekspektasi kita kan kalau belajar arsitek cuma gambar sama bikin maket pakai kertas gitu, tapi ternyata di sini kita dipush untuk pakai kayu, pakai besi gitu, yang gimana kita mau nggak mau kita harus belajar gimana sih caranya tukang gitu. Detail itu nggak cuma kita gambar tapi kita produksi. Kita mau nggak mau harus belajar untuk mencapai hasil akhir yang kita inginkan gitu. Yang paling menjadi reward buat gue adalah ketika gue disuruh presentasi di antara teman-teman gue, jadi kayak misalnya bisa dibilang karya gue bisa paling bagus di antara teman-teman gue. Itu salah satu yang menjadi reward sih. Ketika gua pernah ikuti satu lomba kompetisi di kategori Master Plan dan mendapatkan juara kedua. Abis udah direvisi, dapat pengalaman sama ilmu tertentu itu dan bahasa gitu, itu ternyata kalau diginiin jadi lebih bagus, kalau isinya jadi lebih bagus. Koneksinya, karena kalau misalnya kuliah di UPH itu, dosen-dosennya itu adalah praktisi-praktisi yang udah punya nama di dalam dunia arsitek. Kita bisa dapat kesempatan untuk belajar dari orang-orang yang emang benar-benar punya pengalaman
di dunia luar, ngundang lecture-lecture dari luar gitu. Kayak misalnya tahun lalu ada Kevin Lau datang untuk nge-review dan ngasih sedikit lecture gitu. Kerjanya bareng-bareng gitu sih. Kita sama di sini soalnya kayak kalau misalnya ada tugas kan kita kebanyakan ngejain di studio, jadi bareng-bareng gitu, jadi susah-susah bareng, sama-sama bareng gitu. Satu-satu di sini juga menekankan konsep kita mau. Dan juga lebih fleksibel gitu ya, di lobby bengkel dekat juga. Jadi kita kepikiran apa, langsung kita bisa realisasi. Muridnya gak terlalu banyak, satu angkatan. Jadi kita kenal semuanya. Terus mentornya juga kayak berusaha buat deketin perangkatan gitu loh, dengan cara kayak misalnya kasih games atau apa, kayak acara-acara gitu. Iya, event-event tertentu. Jadi semua angkatan tuh bisa kenal-kenal gitu. Kita di sini saling respect satu sama lain. Saya juga ikut organisasi apa sih namanya, publication unit. Di publication unit itu kayak bantu kan mempublikasikan buku-buku arsitektur gitu. Terus jadi ini makanya pergaulan itu jadi lebih kayak luas gitu. Jadi bisa kenal lebih banyak orang. Apa yang mereka nggak dapat kita dapat gitu di sini. Kayak misalkan belajar material, ya kita pegang materialnya, kita motong materialnya, kita nyambung materialnya. Saya sih jadi lebih mengapresiasi seni. Ada hal-hal kecil yang nggak kita sadarin, kita dijadiin kayak seni gitu loh. Misalnya kayak emosi, kita kan nggak pernah nyangka kalau emosi itu dijadiin sebuah abstraksi gitu kan, nggak pernah nyangka gitu. Jadi bikin bentuk visualnya. Sekarang cara pandang kita ke benda-benda seni itu juga berbeda. Kita kan di sini kan konsep tuh ditekankan banget. Jadi kayak misalnya kita lihat satu benda seni, kok bisa gini ya, caranya gimana? Tentunya fasilitas itu kayak dimemadai banget. Studio yang dibutuhin itu bisa 24 jam, terus ada workshop juga. Misalnya datang ke kampus bisa nyelesain semuanya tanpa harus keluar-keluar lagi. Alumni from UPH are now blazing their own path across countries and disciplines, paving new ways and helping to build the school along the way.